Alhamdulillah, terjumpa lagi. Kita baca dulu Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Quddus, Salamul Muminul Muhaiminul Adil, Yul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Qahharul Wahhab. Kul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Qabidul Rafi'ul Mu'inul Mudillul Samin Qul Basirul Hakamul Adil Latiful Khabir Al-Alimul Adib Al-Ghafur Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukin Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid Dul Ba'isul Syahid Al-Hakul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Mufsil Mubdiyul Mu'id Al-Muhyi al-Mumit, Al-Hayyul Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Qaddimul Mu'akhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Walid, Al-Mut'al, Al-Bar, Al-Tawwab, Al-Muntakim, Al-Aqib. Ra'uful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Mufidul Jami'ul Waliyul Mughnilul Mani'ul Dha'am Al-Nafi'ul Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidul Saburul Ladhi Laisaka Mislihi Syai'un wa wasami'un basir Allahumma salli ala salati ala adil mahlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midat da kalimatika kullama zakaraka zakiru na wa wafala adikri wa filuhu. Okey, alhamdulillah. Kita baca muka 30. J, betul ke J? Betul J. J dah habis lagi nanti. J. Bila dia tanya, kenapa baca sambil Allah Liman Hamidah? Kenapa tak baca Allah Akbar? Maka ada sejarah dia yang ulama-ulama cerita dalam kitab dia. Yang ni. Kisah Sayyidina Abu Bakar. Tidak pernah tertinggal untuk mendirikan solat di belakang Rasulullah. Dia tak pernah tinggal. Dia tak pernah masuk rakaat kedua lah maksud dia. Pada satu hari ketika hendak menunaikan solat asar, jangan salin tubuh-tubuh ni tak. Akak tulis saja. Sayyidina Abu Bakar lambat solat asar. Beliau menyangka tidak sempat untuk solat di belakang Rasulullah. Beliau berlari-berlari anak dalam keadaan gelisah lalu masuk masjid. Dilambatlah, iaitu dilambat. Sayyidina Abu Bakar dia dilambat. Dia jalan cepat, dilambat. Dia masuk di masjid Rasulullah tengah rukuk pada rakaat pertama. Mana dia masuk, Rasulullah baru nak rukuk. Rasulullah tengah baca Allah Akbar. Maka Sayyidina Abu Bakar memuji Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Ini dia tak lambat sangat lah. Dan bertakbir di belakang Rasulullah SAW. Akak kena selawat, saya baca surah salam. Jangan diam. Kau pula SAW. Sebab apa?
dalam kitab kata, orang yang tak selawat ni, dia penyebab bagi kemuraman muka dia. Kemuraman atau muram. Orang tak punya selawat ni sebab kepayahan hidup dia. Hidup dia payah. Macam-macam masalah. Ini yang terpunca tak punya selawat. Muka dia muram. Ha, kalau tak percaya, pergi baca kitab yang saya ajar dekat tempat lain. Mustika Hadis. Ha, jilid satu. Bacalah. Tak. Lepas tu bila kita dengar selawat ni Rasulullah nama ni, kita kena cakap sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, maka turun malaikat Jibril AS kepada Rasulullah yang sedang rukuk. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah SWT telah mendengar orang yang memujinya. Maka bacakanlah sama Allah liman hamidah. Dan ada juga hadis mengatakan, maka berkatalah Jibril, jadikanlah kalimat itu sebagai bacaan dalam solat. Sejak mula tu lah. Sebelumnya, maka Rasulullah membacanya ketika bangun dia rukuk. Maka bacakan Jibril kata, Sami'a Allah Ain. Kena sebut betul. Sami'a Allah. Jangan kata Sami'a Allah. Dia Sami'a Allah. Jangan sebut Sami'a Allah. Yang tak dapat pahala lah salah baca. Sami'a Allah. Sami'na wa ata'na. Sami'a ni dengar. Sami'a Allah. Dulu ada ustaz ceramah terkenal lah. Dia kata dia belajar kat Kedah jadi imam. Ada orang tua ada panggil dia Pak Cu ke apa? Ustaz lah. Guru lah panggil Pak T ke Pak Cu, saya tak ingat lah. Pak Cu ni kata dengan dia, hang ni jadi imam, hang sebut betul-betul. Sami'a Allah. Yang kata Sami'a Allah. Dia bukan Sami'a Allah. Dia Sami'a Allah. Nampak tak tulisan dia macam mana? Nampak tak ni? Akan nampak tak ni? Orang online nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Orang online tengok. Jangan tidur. Tidur bukan karipap. Tak. Sami'a Allah. Min yang banyak orang salah ni kat sini. Jangan Sami'a Allah. Tak Allah. Dia kan alif, dia kat sini. Dia ada ain ni. Jadi ain ni diteruskan bacaan sini. Sami'a Allah. Jadi dikatakan ustaz tu tegur dia. Ang ni baca betul-betul. Bukan Sami'a Allah baca jadi imam. Dekat masa dia tu dia remaja lah kita. Jadi teguran tu menyebabkan dia teringat lah. Sampai sekarang dia akan baca hati lah. Kalau kita belajar, kita berasal kita kata Sami'a Allah. Apa Sami'a Allah? Sami'a Allah. Ain. Tapi sini banyak karya-karya ni saya tak risaulah. Ini kalau wakil kampung Medan ni berebut masuk ni. Dapat hadiah. Macam surah Al-Quran peringkat kampung Medan. Tapi semayang salah baca pula. Di mana? Sami'a Allah. Ain. Sebutkan ain. Sedapat mungkin sebut ain lah. Mungkin kita tak fasih macam orang Arab. Tapi jangan tak tahu perkataan itu, huruf itu adalah ain. Bukan Hamzah. Khalif. Sami'a Allah. Budak-budak baca tak apalah. Dah putus ni betul-betul sikit bayang. Sami'a Allahu liman mim nun mati jumpa ha. Hukum dia apa? Wahai kariah-kariah sekalian. Izhar. Sami'a Allahu liman hamidah. Yang dekat hamidah. Hamidah tu ha bulat tu. Sami'a Allahu liman hamidah. Hamidah. Bukan hamidah. Ain ni sebut betul-betul. Ain ni orang sebut Sami'a Allah. Dengarlah orang yang jadi imam pun sebut tu. Sami'a Allah, Sami'a,
Sami' betul sebutlah. Allah mendengar orang. Okey, ni. Okey, tengok dulu sejarah ni. Sebelum tu dibacakan bila nak bangun Rasulullah baca Allahu Akbar. Sejak peristiwa tu ia telah menjadi perbuatan Rasulullah dan dibaca dengan ucapan Sami'allahu liman hamidah dengan berkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah Abu Bakar As-Siddiq ni. Dia lambat, berjalan cepat-cepat, dia masuk Rasulullah tengah Allah Akbar. Dia sampai Rasulullah setelah rukuk. Maknanya dia rasa, oh sempat dapat jemaah ni. Maka dia berpuji Allah, Alhamdulillah aku dapat sempat jemaah pada rakaat pertama. Jadi turunlah Jibril menyampaikan wahyu. Minta bacaan yang dibaca dalam solat bila iktidal. Sami Allah liman hamidah. Apa makna dia? Kita tengok pula makna ni. Ni. Sami' ni dengar. Maka dengarlah Allah akan yang mujinya. Akan orang-orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Allah dengar. Waktu tu kita puji Allah. Sami' Allah liman hamidah. Kita mesti rasa dalam hati kita sedang puji Allah dan Allah sedang mendengar. Isi rasa lagi. Lepas tu puji Allah lagi. Rabbana wahai Tuhan kami lakal ham atau Rabbana lakal ham. Pun boleh. Rabbana lakal ham atau Rabbana lakal ham. Okey. Jangan ikut macam mazhab lain. Bukan salah tapi yang dalam TV tu mazhab lain. Kami Allahu liman hamidah. Imam baca dalam TV kat Mekah tu. Bilal tu baca apa? Imam baca sami Allahu liman hamidah. Bilal baca apa? Rabbana walakal hamd. Bukan kita pergi Mekah kita dengar kan? Kat TV je dengar. Ini bulan puasa dia dengar lah sebelum terawih live. Dan langsung daripada Mekah. Dulu ada. Dulu saya ngajar kat vocational tu. Masa tu mic ni tak ada. Mic dia pakai mic sendiri. Mic ni putus. Rosak. Jadi budak perempuan ni agak jauh juga lah. Saya kata dengan budak belakang ni. Masa tu latihan Sembilan Duha. Sembilan Duha. Dalam 7.40 sebelum dia masuk kelas kan. Jadi cikgu tu kata, penolong guru tu kata, ustaz, hari ni kita buat latihan dengan Sembilan Duha. Saya kata dengan Tuhan ni tak perlu nak jemaah. Tapi kau nak berlatih tak apalah. Saya terus budak tu kamat. Budak pelajar rutin lah. Cuma kamat. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya kata kalau kena sunat, kena kamat gini. Kalau kena kamat macam mana? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Ha, tu. Kau nak panggil sunat sunat jemaah tu, itu bacaan dia. Bukan Allah Akbar, Allah Akbar. Eh budak ni betul kan lah. Tapi bila semayang ni memang mic tak ada. Bila saya kata, sami' Allah liman hamidah. Dia kat belakang kata, Rabbana walakal ham, dia kata. Lepas semuanya saya kata, salam saya kata sama Allah Al-Mahmidah, dia kena cakap sama Allah Al-Mahmidah. Habis ustaz kat TV tu mazhab lain. Faham? Bukan salah, kita mazhab Maliki. Kita wuduk macam Syafi'i, betul? Kita niat macam Syafi'i. Kita buat sunat macam Syafi'i. Tak boleh campur-campur mazhab. Saya kata dia tu. Oh tak tahu Ustaz. Bila awak tak belajar tu tak tahu. Budak tu 16 tahun. Saya tak kisahlah. Ini orang tua-tua tak tahu kadang. Itu lebih teruk. 86 tahun tak tahu. Bukan kata 16 tahun. Tak belajar memang tak tahu. Pada mazhab kita, imam kata sami Allah liman hamidah, kita cakap sami Allah liman hamidah. Jadi cakap kena betul. Dan waktu tu mulut sunat cakap sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd pun boleh juga, tapi hati tu ingat, akal ni ingat, hati ni rasa kita tengah puji Allah
Dan Allah sedang mendengar kita puji dia. Ha, itu yang penting. Itu nama khusyuk. Itu nama khusyuk. Kalau tak rasa Allah kita puji Allah, kita sedang puji dia. Kita tak rasa dia tengah dengar. Kita tak rasa dia tengah lihat. Itu nama tak khusyuk. Itu nama tak khusyuk. Itu nama dia tak khusyuk. Itu nama maknanya semayang tak serah jiwa raga. Semayang serah raga sahaja. Itu raga-raga. Raga apa? Apa raga? Ha? Bakul. Bakul. Semayang bakul. Orang kalau dia pergi di hirian tu. Kata kau ni yang tak bakul lah. Betul tak? Bakul ni diguna perkataan untuk yang tak baik. Bakul, mangkuk, mangkuk ayun. Betul tak? Ha. Ni semayang bakul ni, dah lama semayang bakul ni. Subuh tadi semayang bakul. Tak apa-apa bakul orang balik dari masjid. Kenapa semayang bakul? Serah, serah raga. Raga ni jasad kita lah depan Allah. Dalam saf, atas sejadah. Ni tadi satu masjid ni, satu masjid bakul. Kenapa? Ha. Raga. Jiwa? Oh, jiwa jauh lah jalan. Balik kampung. Tai pusam sesak jalan. Tai pusam pun ingat. Dulu ustaz kata, kalau lelaki, dia cakap kat isteri dia, abang dengan lima, abang surah raga je. Jiwa abang kat Joyah. Ha? Joyah mana bang? Joyah, Joyah sana. Kampung tak medan. Kampung perang. Kampung medan perang. Tapi abang punya raga ni, badan ni memang dekat lima. Tapi jiwa abang dekat orang lain. Apakah akan terjadi selepas itu dalam drama ni? Perang. Kampung Medan jadi kampung Medan perang. Taman Medan jadi taman Medan perang lah. Betul tak? Itu dengan makhluk, dengan manusia. Manusia pun tak luka. Betul? Manusia pun tak luka. Kenapa? Jiwa pergi orang lain. Tapi kalau dengan Allah macam mana? Ha, dengan Allah yang dia buat. Betul? Mengaku pun tak mengaku. Hari-hari buat. Sebab tu murkanya Allah sampai Allah kata, masuk nak kuil. Semayang. Semayang, kau tak semayang. Jiwa tempat lain. Raga depan Allah. Raga depan Allah. Lepas tu, kalau orang bercinta, kan, pasangan-pasangan hidup, dia akan serahkan apa sudah sebut dulu. Dia sebut raga, oh abang saya serahkan raga dan jiwa. Oh abang saya serahkan jiwa dan raga. Jiwa dulu tu lah. Kerana semayang jiwa tak ada. Raga je ada. Semayang bakul, tu semayang bakul. Kalau dia dibuka hijab kan nampak. Orang balik masjid bawa bakul. Orang ni bawa bakul lagi banyak atas kepala. Ada bawa gini, ada bawa Edwin bakul. Kenapa? Dia semayang bakul. Guru sebut dalam satu perkataan yang pernah saya rasa takut dia dengar. Dia kata, bukan semayang bakul saja. Ini semayang orang munafik. Kenapa? Kenapa munafik? Hati dekat lain, mulut dekat lain. Tak seiring. Itu nama munafik. Takutlah kita dah buat benda munafik ni dah selalu lama. Kita dah jadi makcik bakul. Kita dah jadi atuk bakul. Kita dah jadi nenek bakul. Terlalu lama. Tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa biadab. Tanpa rasa kau hajar. Kerana selalu membakul lagi. Itu dia kata, itu yang bahaya. Usahlah. Usahlah untuk busuk. Ha, ini datang ni. Kita nak cerita busuk balak ni. 8, 9, kita Isra' Miraj, 9 sampai 4, kita khusyuk solat. 18 setiap bulan. Dekat, kat mana?
kagat. Oh, agama Angkatan Tentera. Mereka bagi kita dewan nak guna. Ustaz, tahun 17 ke Ustaz? 17-18. 18-19? 17-18. 18-19. 18-19. Satu hari. Jemput. Ada tempat kosong lagi sikit. Ada berapa tempat lagi sekejap tu? 14 kot. Orang kamu Megan dah daftar belum? Dah daftar nama dah? Kan tak? Kan ni ke 169 kan? Saya tak ingat berapa ada orang yang buat. Saya dah terang lah apa yang saya belajar. Kan nak buang bakul. Bukan nak bawa bakul. Nak bawa bakul. Bakul tu lahir. Ni badan kita ni kena betul juga. Bakul tu kena betul. Bakul ni betul. Baca betul. Rukuk betul. Niat betul. Ha, tu bakul. Bakul dah betul lah. Tak kait dengan betul. Kemas. Kuat. Ikat. Kemas. Tapi dalam bakul ni ada satu benda nama dia jiwa. Ha, jiwa ni yang liat. Nah. Syaitan. Dia gagal syaitan tu macam Alhamdulillah. Dia bukan gagal syaitan. Apa punca jiwa lari dalam semayang? Itu nak kena belajar ke? Dan saya terang dengan detail. Apa punca jiwa lari yang guru-guru cakap lah. Empat kan? Yang kau cakap tu syaitan tu salah satu. Empat perkara jiwa ni dia tak nak duduk dalam jasad waktu semayang. Satu apa? Cinta dunia. Kalau ada hudung baru keluar ni, ui, Dan cinta dunia. Tengok orang cantik, ui, tak apa bunyi keluar. Cinta dunia. Cinta dunia. Pakai emas pun ada labusi. Aku tadi tengok lah kalau ada. Dulu ada dulu. Labuci je. Dapat tak makan labuci? Kalau labuci tercabut, termasuk tekak, bukan COVID lagi lah. Emas pun ada labuci. Set corner. Wah. Ada titik-titik ada bateri je. Tuduh nak jangan cakap lah. Dalam pada sakit pun berhias ke dia. Sama tangan ada. Ada lampu. Ada render. Ada langsir. Ada stylet. Apa langsir yang begitu? Apa? Stylet? Apa? Tu guru kata empat. Empat. Ada. Dalam hati dia cinta dunia. Nombor dua apa? Dia tak nak lawan nafsu dia. Dia lawan nafsu dia. Nafsu dia liar. Nafsu dia ajak pergi keluar. Dia ajak. Dia tak lawan. Dia tak tahan. Dia tak nak usul nak lawan. Dia nak lawan nafsu dia. Dia tak nak lawan nafsu dia. Lawan sikit. Nafsu ni memang benda-benda baik. Dia tak nak. Dia jalan sana. Dia jalan sini. Dia ajak pergi sekolah anak. Dia ajak jumpa cikgu lah semayang. Dia tak nak lawan. Dia tak nak cakap dengan diri dia. Eh, kau tekan banyak. Dia tak cakap. Dia ikut je. Satu, dunia. Dua, nafsu. Tiga, syaitan. Syaitan ni sebab tu dalam tiada rakaat ni bila nak baca Fatihah, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bangun lagi rakaat kedua nak Fatihah, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Ini tiada rakaat ni mengelakkan gangguan dia. Apa sebab tak khusus solat? Ini lah. Dunia, nafsu, syaitan. Yang paling takut guru kata nombor empat. Allah Ta'ala sendiri yang blok hati dia
tak boleh ingat dia. Ha, ni habis. Dan aku jangan kena blok. Kenapa? Adalah Allah murka kat dia apa-apa. Lepas tu guru cakap, tanda Allah murka kat manusia tu, antaranya dia tak bagi khusyuk solat. Antaranya. Antaranya lah. Nak tahu Allah murka tak murka dekat manusia, antaranya dia tak bagi khusyuk solat. Dia tak bagi ingat dekat dia lah. Nak cakap gitu lah. Ha. Kenapa? Bila kita ingat kat dia, maka apa apa perkataan empat? Tanda Allah mengingati engkau, wahai manusia. Ulama kata, bila engkau, bila engkau kan? Tanda Allah ingat engkau, bila engkau? Ingat Allah. Ingat Allah, faham? Engkau ingat Allah. Tanda Allah tanya kita, bila dia tak bagi kita ingat dia? Ha. Kalau kita semayang ke dekat luar ke, kita ingat dia. Ingat dia. Ingat dia. Ingat dia. Tengok langit, ingat dia. Tengok awan, Allah yang ciptakan awan dan berkiam. Tapi dalam Quran kata ada tiang, cuma kita tak nampak. Tengok burung, ingat dia. Tengok burung. Allah kata siapa yang ampung dengan burung? Allah tanya kita dalam Quran. Kita jawab, tengok burung, ya Allah, kau yang ampungkan. Tengok pokok. Ha. Tengok pokok. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. Kalau boleh tanam pokok, tanam pokok. Elok tanam pokok, tengok tumbuh, tumbuh. Ya Allah, kau yang besarkan pokok ni. Ha, ingat dia. Selalu ingat dia, maka waktu itulah Allah ingat kita. Luar semayang kena banyak ingat dia. Supaya dalam semayang lebih lebih mudah ingat dia. Kalau luar semayang tak ingat dia, payah dalam semayang nak ingat dia. Sebab tu saya kata latih. Latih lah. Akak bangun ni bang. Dulu orang tua-tua kau dia bangun je kat apa eh? Dia buat apa? Selawat kan? Astagfirullah. Orang dulu lah, orang dulu. Dulu mana duduk kursi. Kampung-kampung tu Siti Nurdin Ahmad tu. Dia sebut nama Allah. Allahu Akbar. Dia kalau lupa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan dia buat gitu kan, orang dulu-dulu kan. Itulah. Eh? Bila dia terpanjat, la haula wala quwata illa billah al-alim al-azim. Kalimah mereka tu je. Mereka latih dengan zahir, sebut nama Allah. Supaya hati dia dengan Allah. Kita duduk sini, kita nampak apa ni? Ni aircon. Aircon ni betul tak? Aircon ni dia pasang, kita sejuk. Kita kata itu hukum, hukum adat. Bahagian apa? Bahagian, bahagian wajib adat. Ini kalau aku bagi peksa, dia memang masuk hospital aku jawapan. Hukum adat pun tak ingat. Wajib adat pasang aircon, kita sejuk. Eh? Ha. Aircon tak pasang. Kipas tak ada. Angin tak ada. Tapi sejuk. Itu nama apa? Mustahil adat. Tengok aircon, kita sejuk. Aircon pasang. Meja hijau tu dia gerak. Macam mana nak kaitkan dengan Allah? Ha? Wajib akal, Allah yang bagi sejuk. Pakai aircon. Ha. Tengok aircon pun boleh dengan Allah. Tengok TV. Tahu ke akhirat nanti ada video besar tau. Dia pertunjukkan amalan-amalan manusia ni. Tengok TV pun ingat akhirat. Kenapa dia hati dia tengok ni ingat ni, tengok ni ingat ni. Eh? Inilah sifat mukmin yang bertakwa, yang jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Jiwanya sentiasa dengan Tuhannya, itulah sifat mukmin yang bertakwa. Dia tengok apa je? Eh, hey, orang angau tu, orang angau, angau tu angau. Angau tu angau.
Kawan kau, Abang Jamil tengok siapa yang bini pertama dia? Bini kedua dia Sabaria. Bini pertama dia apa? Hafsah? Sharifah. Sharifah. Ada Sharifah. Kat Tipah, Tipah. Dia tengok Sharifah, dia nampak Sabaria. Nampak? Dia makan kat meja pun dengan bini dia, saya tengok di situ. Kak kalau balik, bini kalau ajak suami makan, ada tu. Masak udang galah, dia nampak galah lain. Kenapa dia nampak tengah mulia angau, dia ingatan dia. Macam kita sayang orang lah kan. Ha. Saya kalau, ya saya pun tak nampak lama dia ikan ni, terubuk masin ni. Kat kucing banyaklah, kat katok. Kalau saya nampak, saya akan ingat bapak saya. Ha, kenapa saya ingat bapak saya? Dulu bapak saya ni, dia lagi 2 minggu nak meninggal. Ada nurse ni yang jaga dia ni, nurse ni baik dengan dia lah. Ha, dia kata, pakcik, saya nak cuci dia pakcik. Nak balik Sarawak. Nanti orang Sarawak. Dia kata, nanti kau balik, kau belikan sumber masin. Ini nurse ni ceritakan saya ni, bapak saya meninggal. Saya tahu nurse ni yang bapak saya ni kritikal kan. Jadi masa kat awak tu dekat dengan meja. Mana rasa je. Meja ni lah. Meja ni lah. Ha. Kalau saya orang bagi dua masa, saya ingat bapak saya. Bapak saya kata kau belikan dua masa ni. Aku suka. Mak aku suka. Maksudnya mak dia lagi. Ha. Jadi bila kita ingat, kita nampak dua masa ni, kita ingat dia. Kenapa? Ha, kita ada jalinan hati dengan orang kita pula. Mesti mak kita ada benda yang dia suka makan. Nasi lemak paru, kalau kita pergi, kita tengok, oh ni mak aku suka makan. Walaupun mak kita kampung. Sama juga, orang yang hati dia ni ingat Allah, dia lihat benda lain, dia nampak Allah. Yang dulu akak tu cinta kan. Akak dalam depan rumah abang sekarang, abang kan. Nampak motor, orang dakap pun, kau nampak motor, kau nampak dia. Betul tak? Ambul tak ngaku. Lalu kat rumah dia bang, nampak baju kelawar pun bang. Padahal baju kelawar ni, baju mak dia ni besar. Orang dulu kata nampak bunga atap pun cukup. Mengubah diri dia. Orang dulu lah, cinta dulu kan. Tak jumpa, tak apa. Orang yang bilang tu Allah ni, dia takkan nampak Allah dalam atas bumi. Tapi dia tengok langit pun dah cukup mengubat rindu dia. Kenapa? Dia tahu ni kekasih dia yang buat. Ini kan pula dalam semayang lah. Betul tak? Memang pertemuan khas. Memang tempat dating. Pertemuan khas dengan Allah. Kalau dekat tempat dating pun dia tak hati tak dengan Allah, dekat luar dia tak dengan Allah. Dan kita tak ada usaha nak faham makna, nak cara nak kenal Allah supaya kita khusyuk, belajar tauhid betul-betul, kita tak ada usaha langsung nak tak nak khusyuk. Lepas tu kita tak khusyuk. Ini empat yang tadi, yang guru cakap, punca tak khusyuk ni, satu, cinta dunia. Dua, tak lawan nafsu. Tiga, gangguan syaitan. Empat, Allah yang tahan supaya jangan ingat dia kerana ada dosa yang dia murka atas kita. Ada dosa yang kita buat tak taubat. Lepas tu kalau orang sempat tak kusuk ni, tak kena dosa dia melekat. Ni perkataan ni bila baca ni. Satu kena faham. Faham. Sami'allahu liman hamidah. Faham makna zahir dulu. Allah mendengar hamba-hamba dipuji dia. Wahai Tuhan, Rabbana walakalham. Segala puji ini layak bagi engkau. Kami kena puji tak layak, ya Allah. Ha, kami kena puji tak layak. Engkau lah layak dipuji. Ini. Okey. Lepas tu salin slide ni. Orang online dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Orang dengar tak? Dengar Ustaz. Kata tadi, jangan membangkulkan solat. Jangan memperagakan solat. Itu peraga tak? Itu tak peraga apa?
model-model memperagakan fesyen. Kan dia guna pasal tu kan? Kenapa dia kata peragakan? Nampak lahir je. Lahir, baju dipakai tu cantik. Nampak lahir je. Nampak lahir je baju tu cantik. Memperagakan. Sebenarnya tak cantik. Sebenarnya cantik tu muka orang yang pakai tu. Faham tak? Faham tak cakap ni? Lepas tu dia guna orang cantik. Kalau guna makcik umur 86, lutut bersakit, nak entah pentas. Kita bukan ada cantik, kita ketawa. Ini pesen apa ni? Kena guna orang cantik kan? Orang tinggi, lepas tu berlatih, jalan taruh buku, dia panggil apa? Jalan kucing ni pun. Ha, jalan kucing lah, catwalk. Dia tengok kucing jalan, dia ikut. Jalan kucing. Sampai tahu, tengok orang berlatih ke TV kan? Tahu. Buku atas kepala. Jangan tegak. Tak cara jalan dia pilih orang tinggi langsing. Betul tak? Mana boleh pilih orang yang hendak kena metod jadi sini? Eh bukan makcik ya. Akal tak kena metod. Saya kan orang lain. Orang ajar ustaz ni cakap kena metod pula. Ah, bawah lima kaki. Lalu dia kena metod ni, dia tak boleh jadi model. Jadi selalu pelawak-pelawak lah dia pendek. Tuan kata orang kalau bawah lima kaki ni dia terlatar. Betul? Betul tak? Siapa bawah lima kaki? Orang kata orang lima kaki ni kelatar. Dia tak tahu lah. Kenapa? Kenapa dia peragakan? Sebab yang cantik tu dia. Ada orang sebenarnya cantik. Rupa dia cantik, baca dia sedap, baca dia betul. Tapi jiwa dia habis merata. Sampai tak jumpa. Bersalam pun sedap. Kadang bersalam pun sedap. Dia sedang membeli tiket. Dia sedang ambil voucher. Dia sedang booking. Eh? Dia booking apa? Dia tengah booking apa? Neraka wheel. Neraka wheel dekat mana? Ini kawah jahanam. Kalau saya boleh bentukkan lah. Kawah jahanam. Ini kawah. Neraka tu macam kawah. Dalam kawah ni, dia ada akar-akar. Dalam akar tu lah neraka wheel. Tahu tak? Tahu tak kuasa mayang ni merapu-rapu eh. Marah diri sendiri. Marah diri tau. Kenapa marah diri ni? Apa aku buat ni? Apa aku buat ni? Baca selama Allah dalam bidang tak sedar. Okey. Lepas tu yang belajar teman ni kena belajar sini. Di samping tu kita boleh rasa khusyuk insyaAllah. Ini tasbih, rukuk. Lepas tu lepas tu dia ada dekat bawah ni, dia sujud. Ini tasbih sujud. Ini rukuk. Ha, gini. Rukuk. Ini i'tidal kat sini. Ini tasmi'. Ini waktu apa? I'tidal. Apa dia baca yang tadi tu? Segala puji bagi Allah. Ini tasbih rukuk. Ini masa rukuk, dia puji Allah Maha Agung. Ini puji. Subhan Rabbiyal Azim. Puji. Puji apa? Puji zat Allah tu Maha Agung. Allah Maha Agung. Okey. Dan bila dia dalam keadaan sujud, yang ni dia Allah Maha baca apa tak? Tinggi. Bukan tinggi pokok tu. Tinggi kehebatan dia, tinggi martabat dia, tinggi kemuliaan dia, tinggi kuasa dia. Tinggi maka apa? Tidak tercapai. Kita memikirkan dia. Tinggi keindahan zatnya, macam mana? Tak tercapai oleh kita. Tercapai. Tinggi. Macam mana mendengar Allah? Bukan macam kita. Ada telinga,
kena tunggu suara. Tak dengar kan? Dekatkan. Kalau bising kan, jauhkan. Kalau kuat, kena tutup. Kalau tak dengar, kena minta orang, diam. Kau dengar. Tapi Allah ni maha mendengar macam mana? Tak terfikir lagi dia macam mana? Macam mana? Tak ada macam. Tak tahu macam mana. Faham eh? Tak tahu macam mana. Inilah yang dikatakan Allah ini tinggi, tidak tercapai oleh kepala otak kita ni. Macam mana apa? Macam mana dijadikan manusia dalam dalam air perut perempuan kat emas? Macam mana hanya 2 titik air, ya? Dikatakan yang mandi lelaki perempuan ni, dia bertemu, dia jadi sepupu darah. Macam mana Allah buat ni? Oh, tak fikir. Macam mana dalam badan kita ni ada air dalam badan ni? Samping darah. Dan air tu sampai kat kepala. Ada budak pejabat saya ngajar. Saya lama tak nampak ni. Saya tanya, nama dia apa kat laut? Budak panggil dia Kantan. Mungkin dulu kamu Kantan pun, tak tahu lah. Budak panggil dia Kantan, abang Kantan. Budak lelaki lah. Jadi kira senior juga lah. Umur ni 45 tu. Saya kata mana Kantan? Dulu Kantan ni masa PKP, dia pejabat dia, dia orang ni kat Bani. Masa PKP, berapa kali saya tersepak kan dia, bila semak kat satu kedai lah. Dan dia ramai orang. Bila dia nampak saya, dia belanja saya. Lepas saya teringat kat dia. Kata Kantan mana? Dia kata, ustaz, Kantan sekarang ni dia ada, dia tak boleh bangun. Dia bangun macam pening. Hari ni doktor dapati air dalam kepala ni banyak sangat. Jadi doktor tepuk dekat sini. Hari-hari dia kena sedut air tu keluar dari kepala dia. Ada satu tepuk kat sini. Tiup dari kepala dia keluar kat sini. Dia tepuk air tu. Kalau tak tepuk nanti air tu penuh, nanti dia turut pitam. Jadi dia kena buat macam mana tepuk ni, saya tak tahulah. Hari ni keluar dekat 27 kat sini. Kalau pergi ada hari. Tak terfikir oleh kita, rupanya ada air dalam kepala. Saya dulu ada berapa, ada setahun, dua tahun dulu, saya dah kena banyak kali ni. Tapi jarang lah kena, tapi satu aku kena dulu, banyak kali kena lah. Bila saya tidur, saya duduk, saya rasa bila dia orang sini. Waktu waktu itu saya kena, waktu baik, sehari, dua hari baik. Bila rukuk, rasa pusing. Dia tak pusing, bila tak pusing, kita yang rasa pusing. Lepas tu saya pergi pakar. Dua tahun lalu buat saya pergi pakar. Dia kata, saya dah tahu lah sebelum ni pun doktor cakap. Rupanya telinga kita ni, dia ada batu-batu kecil. Batu kecil ni, dia diperimbang. Kalau batu tu terkeluar dari saluran dia, dia akan buat kita tak balance. Jadi dia ajar saya lah senaman. Dia bagilah YouTube punya siaran. Nama dia Bertigo. Sakit nama dia Bertigo. Dia suruh buat senaman. Memang bila kita buat senaman pun, kita genggam tangan, masa kita buat selaman tu, kita rasa kita pusing. Kalau kita buat selaman tu, kata kita tak pusing, kalau kita dah ada balance. Saya buat lah. Masukkan pelamba saya, pasal saya pegang tangan bila saya. Oh, pusing ada yang pusing. Lepas tu, makan ubat. Lepas tu, lagi berapa jam buat lagi. Dah kurang. Buat lagi. Ada cara selaman ni lah, letak. Letak pun, tak bantal kan. Tak bantal sini. Lepas tu, pusing diri. Maksudnya kita akan rasa pusing. Kalau kita punya balance ni tak betul. Kita kata, ya Allah, kau jadikan manusia ni tak terfikir oleh aku, macam mana kau buat? Itu Allah tu mati. Kita tak terfikir. Even doktor-doktor pakar pun ada tak tahu kenapa. Ada orang sakit, doktor pakar tak jumpa. Bagi sampel darah, bagi sampel najis, bagi sampel kencing. Doktor pakar tak jumpa. Sampai terpaksa post najis itu, post ke Australia. Tahu pun ke Australia? Orang Australia post. Sebab boleh tutup email. Kalau boleh ambil gambar, email, orang email. Tapi doktor nak tengok najis tu secara fizikal dan buat kajian kat sana. Baru doktor tahu penyakit dia pun. Tapi pun kau sini ke? Tahi orang pun pus. Ingatkan dia saya lantar barang ni. Tahi pun letak. Ini kecil betul ni. Anak buah saya. Sampel tu lantar tu sini dia. Kan ni, di klinik. Baru saya tahu tau. Dia X-ray kita. Mereka ada bentuk dalam bentuk fail. Australia ni bentuk fail. Jadi dia boleh email pada pakar-pakar yang dia rujuk lah. Australia ke mana ke pakar rujuk. Lepas tu dia hantar mesej ke dekat klinik ni. So tengok. Pastikan doktor tu ada pejabat lah. Tengok. Lepas tu dia jawab. Okay dia ni sakit ni. Dia hantar balik.
Lepas tu urut kena print, dia tunjuk X-ray, dia tunjuk ni, ni pusat dia. Sekarang, sekarang ni cara. Diorang, Malaysia ni ada lah berapa orang pakai rujuk. Paru-paru ke, jantung ke, apa ke. Dahsyat. Kita kata, ya Allah, hebatnya kau. Jadi, ini rukuk ni puji dia. Sujud ni puji dia. Antara dua puji, antara dua puji, puji rukuk, puji sujud, antara dua puji ni, ada kita kata, engkau dengar kami puji tau. Itu yang sangat Allah dengan kita. Lepas puji, bangun. Engkau dengar kami puji kau, ya Allah. Lepas tu, sujud balik, puji balik. Lepas dua kali puji, nak bangun pula. Maksudnya nak buat apa bangun tu? Nak buat apa? Ha? Ni puji. Ni cakap Allah kau dengar kami puji engkau. Sekali puji bagi engkau. Ni puji lagi. Ni puji utama. Ni puji kedua. Ni tadi tidak. Lepas tu bangun. Bangun tu nak buat, nak buat apa pula? Ha? Duduk atas sujud. Buat apa? Nak mohon pula. Nak doa pula. Lepas doa, puji balik. Lepas tu nak doa ni, puji Allah dulu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ha, kau nak minta ampun, ya Ghafur. Puji lagi. Ya Ghafur. Ya Ghafur. Kalau nak minta dia pelihara. Nak minta anak kita jadi pelihara. Mungkin dia buat benda pelik-pelik. Mungkin tak nampak dia buat apa. Ya Hafiz. Ya Hafiz. Ya Hafiz. Nak alang dia buat benda bukan-bukan. Kita cakap jangan buat, dia nak buat juga. Ya manik, ya manik, ya manik. Nak buka kaki dia. Ya fatah, ya... Ah, tu dia kata-kata puji. Ustaz nak tanya Ustaz. Ketika kita sujud tu ke yang kita nak cakap ya manik, ya 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 tu? Ah, Rasulullah kata apa? Keadaan yang terdekat orang tua adalah dia, waktu dia sujud. Kebanyakan berdoa. Ustaz, macam mana keadaan bila kita rukuk atau sujud, kita memuji Allah, tasbih kan? Kita nak puji macam mana tu? Mana kita nak sifat dia ke? Sifat Allah tu ke kita nak puji tu? Kita nak puji Zat dia. Zat dia. Macam mana tu? Dengan melalui kita sifat dia ke? Kita rasa Zat ini sempurna. Yelah melalui sifat dia ke? Kita rasakan sifat dia. Macam mana tu? Bila kita rukuk dan sujud, Ustaz boleh tunjukkan praktikal tak? Macam kita rukuk atau sujud, kita tak rukuk. Rukuk, praktikal dia adalah memerintahkan diri. Betul tak? Mana kita kata, contohnya apa Ustaz? Macam kita kata, kita ni adalah diwujudkan. Macam tu ke Ustaz? Ataupun kita Allah yang memberi rezeki, kau yang memberi rezeki ya Allah. Macam tu ke Ustaz? Saya nak pergi Allah ni, saya rukuk. Saya rukuk ni. Saya nak pergi Allah. Mula saya kata pun. Ya Allah, kau maha besar. Itulah Allah Tuhan. Kau maha besar ya Allah. Kau puji berkat kau ya Allah maha agung. Ini tunduk ni lama apa ni? Lalu tunduk dekat satu lama apa? Amal ni dia hebat, betul tak? Ini hebat. Jadi kita tunduk ni kata, ya Allah, Allah maklum. Aku ni maknanya dia berkuasa buat apa sahaja kita. Masa tu datang kalau kita takut. Ya Allah, Allah boleh mati aku juga. Ya Allah, Allah boleh kasi kebawakan aku. Ya Allah, Allah boleh sakitkan aku. Ya Allah, Allah boleh sakitkan aku. Ya Allah, Allah boleh sakitkan aku. Ya Allah, Allah boleh buat. Kita kan cerita bagi yang kau tahu kita ada bintang dengan Allah. Rasa macam itu. Rasakan dalam satu himpunan hati. Rasa macam kau boleh buat aku tanya, kata aku suruh ke mana ni, orang kau boleh siksa, terus saya ke mana, orang kau maaf, orang kau boleh siksa, 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 ya Allah, aku puji kau, ya Allah, sangat Allah, kau dengar, kau dengar, kau dengar, kau dengar, kau layak, kau dengar, kau dengar, aku tak layak ni, aku tak layak ni. Lepas tu, tadi dah rudahkan satu dekat. Lepas tu, rasa ke Allah ni hebat mata ni dengan meletakkan ke muka kita yang hina ni, yang kita kena cantik, yang kita kena problem ni, letakkan dekat tanah yang hina, lepas tu hina diri kita. Ya Allah, kau dah mencuri, aku ni kecil, kau ni cuci, aku ni cuci, ya Allah.
aku banyak dosa dengan kau. Ha. Itu namanya pun clear. Dengan memperlihatkan kita rendah. Apa dia ni? Cakap, kau dengar aku uji kau ya Allah. Kau dengar aku uji kau. Kau dengar aku uji kau ya Allah. Aku nak uji kau lagi ni ya Allah. Kau nak uji kau. Tujuh, uji lagi. Ya Allah, kau uji kau sepau kau memang layak. Kau kena uji apa? Kau layak kena uji. Kau sempurna ya Allah. Kau tak ada keram. Kau uji. Kau yang tolong aku, kau boleh akan nafas, kau boleh akan makan, kau boleh akan nyawa, kau boleh akan rezeki, kau boleh akan anak, kau boleh akan pujian, kau boleh akan pandu, kau boleh akan sesa, kau boleh akan bagi engkau selalu. Haa, kau macam mana? Satu wujud. Tapi kau nak sepik tau. Betul lah kau sepik, apa orang tak guna macam ni. Boleh sepik tak? Haa? Allah nak beri kita memang kau sepik. Cakap memang kau nak datang. Boleh? Tak boleh. Ibu nak kata kau nak beri kau sepik. Ibu nak tentu kau tahan. Nak tensi kau tahan, betul. Nak tidur pun tahan. Betul tak? Kalau tiba-tiba kita mati, itu dah. Ha? Tahan. Nak tidur pun tahan. Nak nguruh pun tahan. Betul tak? Naik motor, abang ambil naik motor, kaki kena dia jauh. Puh! Tak tahan. Ha? Apa yang dah lari tu ni? Tak tahan. Kadang orang sikit pun tahan. Ada tikus nampak tikus dalam rumah. Satu hari tak ada rumah, pergi keluar rumah. Tikus ke tahan? Ha, betul. Nampak kelaut, nampak spider besar dalam beli air. Satu hari tak kencing. Pergi rumah sebelah, tak kat tu pakai kencing tak, kenapa? Tak ada rosak. Dalam beli air, dilipas. Lipas! Lipas kencing dalam beli air tu dibuat mewah. Pas santai cantik, airnya lipas je kencing. Oh, relax aku nari. Keluar rumah aku takut aku. Lipas aku takut. Tak nak dikendi. Ha. Kalau tikus, tak boleh datang lah. Satu kampung pindah dengan dia bilik. Dan boleh datang, boleh bantuan. Kenapa kan ada ular tu? Bukan ular, tikus. Waktu tu kita kata kan, itulah manusia yang paling kecil. Yang kita sendiri tak jangka, sebenarnya kita lah berhenti. Hari ni kena main dalam panjang ni. Ada table, ada bag, mana nak ambil. Benda ni tak boleh rasa. Benda ni boleh paksa. Tapi nak rasa tak boleh. Tapi dengan paksa, latih. Paksa, paksa, latih, paksa. Akhirnya dia jadi apa? Dia jadi jiwa kita lah. Tak orang main apa tu? Botol tu. Sarkel tu. Parkir, tu parkir tak? Pada TV tu, tiga botol. Dia bercakap kawan dia. Nampak tak dia buat? Tung, balik. Macam ni pula balik. Nampak? Yang main bola tu. Nampak ingatnya mula-mula dia buat, betul ke? Mula dia buat terabur, betul tak? Jatuh sana, jatuh sini. Kenapa dia boleh akhirnya? Latihan! Betul latihan. Pernah tak kita latih? Nak latih dia tahu apa yang nak latih. Dia berikan teknik dia. Sak, satu, dua, empat, dua, tiga, empat, satu, dua, empat, dua, empat. Betul datang ikut constant. Dia baca, sebenarnya dia baca saat tu. Empat, satu, dua, empat, satu, empat, lima. Dia baca, ada teknik dia lah. Kalau tambah bola lagi, empat pula. Lima, kata dia pusing. Enam, pusing. Jadi, orang tepuk. Orang nampak kejayaan dia. Betul eh? Orang kagum kerjaan dia. Tapi orang tahu tak dia punya payah dia nak berjaya? Orang tahu tak? Itu Jack Ma. Kenal Jack Ma tak? Jack Ma. Peniaga Hong Kong tu. Cina. Jack Ma. Dia kata, you nampak saya berjaya. You tak nampak saya payah nak berjaya. Betul. Kita nampak orang jual nasi lemak viral dia. Pelanggan ramai. Tengok dia kereta datang pakai kereta Mercedes. Dia kata, wah. Ini kalau aku jual nasi lemak ni, aku pakai mestis. Apa gila tu lah? Nak lalui kepayahan tu. Tahu, kepayahan yang mula-mula tu. Bangun pukul 4 pagi sampai sekarang pun payah lagi. Kita tengok ada tu kedai ke. Saya datang pukul 11, dia baru mula mega lah. Dekat tengah air 10.30. Berapa kali dah nampak dia marah pekerja dia? Aku dah cakap banyak kali, dia tak perasan pelanggan dah ada.
Saya tengok muka dia, kalau saya datang, saya lapar, saya tengok muka dia, saya kenyang. Saya tak selera makan. Saya tengok dia betul-betul tekan. Suami dia dekat dapur, angkat suami dia, goblok. Suami dia rajin tegur saya. Goblok ni, angkat lawa, angkat apa. Yang dia kat depan ni, bibir. Oh, ni apa ni, angkat ni. Kedai dia memang ramai. Kedai dia banyak lauk. Lepas COVID, dia buka sekejap, lepas tu tak buka lah. Saya pun bersyukur lah kenapa. Kesian dekat bini tu. Bini dia muka eh. Kalau kata muka makro lah, betul lah. Ha. Eh, ingat meniaga senang kan? Ya? Ingat, oh ini kedai dia ramai orang. Suami dia pakai kereta CRV. Ingat, ingat kita kata, wah senang. Senang kan? Ya? Dia kerja, tengok. Ha. Bekerja gaji RM3,000. Kena malam dengan bos sikit berhenti. Oh, tak apa, aku dah jual selamat. Oh, ya, jual selamat dapat berapa? Dapat RM10,000 lebih. Dua kereta je RM1,000. Ha, masa tu kau tahu. Ni ada orang kena ni. Orang-orang soleh. Eh, orang soleh. Ada satu lapang ni di India, lapang buku lah. Dia dipenjara oleh kerajaan India. Tapi dia penjara lebih 8 tahun. Sebab dia tentang kerajaan ni lah. Bukan dia penjenayah, dia politik kan, tentang kerajaan. Bila dia keluar, dia punya pengikut ramai tunggu kat luar penjara. Pengikut ni bila nampak ni, dia kata, wahai guru kami, bila kami melihat engkau, hati kami tenang. Dia kata. Guru dia kata apa? Tapi engkau tak lihat bagaimana aku mujahadah selama 40 tahun melawan Nang Suruh untuk aku mendapatkan keadaan begini. 40 tahun dilawan Nang Suruh. Kurangkan makan, kurangkan tidur, banyak ibadah. 40 tahun dia kata. Ingat senang lah. Ingat mudah. Nak rukuk rasa Allah itu, ya Allah itu agung. Mudah. Nak rukuk rasa Allah itu tinggi. Mudah. Mana tinggi pun tak faham. Macam dia nak usuk. Tak nak belajar. Tak nak ambil tahu. Tak nak dengar kuliah. Tak nak praktis. Tak nak rasakan luar kehidupan. Tak nak rasakan Allah itu hebat. Tak nak nampak pokok ni. Oh, tak nak sama. Pokok ni pokok belimbing. Pokok ni pokok-pokok lain. Tapi tak nak sama sebelah-sebelah. Tak nak rasakan. Dan tak ada benih pun orang masuk. Tiba-tiba tumbuh. Campur tumbuhkan. Tak nak latih. Tak nak rasa. Mana nak dapat apa yang sepatutnya kita dapat. Itulah. Itulah yang kat ni. Tengok baby orang. Alululu, alu comel, 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 comel. Tak rasa pun Allah yang jadikan dia. Allah rasa Allah yang cutekan diri dia. Tak rasakan Allah yang gerakkan bibir dia senyum. Tak rasakan Allah bagi tabiat bila dia lapar dia menangis. Tak rasa. Tak rasa pun, tak nampak pun. Nampak baby comel. Dengan jiran ada anak, ada yang takut nak berziarah. Takut berjangkit, berjangkit, berjangkit. Itu berjangkit. Punya ngandung ni berjangkit eh. Ini orang kata tu, saya tak tahu betul ke? Kakak dapat anak, nak pergi tengok kakak dapat anak takut nanti biar anak besar sikit, dua habis bantang. Orang kata berjangkit, berjangkit. Berjangkit apa? Balik-balik rumah, habis tu ngandung. Oh iya. Fahaman mazhab mana ni? Orang nurse yang tak ada anak 20 tahun pun ada. Hari-hari tengok anak. Angkat baby, sayang baby orang kan. Jaga anak, tak buat pasal dia. Tak ada anak pun. Tak jangkit pun. Ada tu pantang dengar kat ofis. Eh, you pregnant ni? Eh? Tak nak kawan, tak nak makan. Jangkit, jangkit. Apa ni fahaman? Saya dengar kat ofis pula cerita. Ni, sama Allah Al-Mahmidah ni, feel, rasa dalam hati. Allah sedang dengar, kita puji dia. Macam mana kalau kita cakap orang tengah dengar? Orang depan kita, dia dengar kita cakap, nanti kita cakap pandang muka dia, betul eh? Tuan dia baik lah, kita cakap itu lah. Takkan kita sambil tengok masak kan? Ni bang kita. Tuan ni baik ya. Ni orang ni bang kita. Lalu bagi saya duit. Baru saya bagi saya duit. Takkanlah kau. Ni orang ni bang kita. Apa orang ni kata? Kita cakap untuk dia. Tapi kita senyum dekat orang lain. Takkanlah kau. Ah, tuan baik. Tuan baik. Dia kata apa?
Apa dia kata? Apa orang ni kata? Kita tahu dia dengar cakap kita. Apa orang ni kata? Engkau ni? Orang gila. Kata tak? Tu guru kata, orang yang kata Allah Maha Tinggi, Allah Maha Hebat, Allah Maha Agung, minta ampun ke Allah. Baca Fatihah, baca surah, tapi hati dekat lain, ini orang gila tengah semayang. Munafik, gila, orang semayang bawa bakul tanpa isi. Isi kat mana? Isi telah bagi pada orang lain. Isi bagi kat kampung. Raga bagi apa, jiwa kat kampung, jiwa kat sekolah asrama anak, jiwa dekat hospital, suami tengah sakit, jiwa tengah tanya doktor, jiwa tengah cakap dengan nurse, jiwa tengah ingat nasi lemak berbakada lagi tu ada lagi ke tidak, jiwa tengah ingat lepas ni nak ajak kakak ni mana pergi aku nampak tak ada, selalu makan roti canai dengan dia orang, jiwa kat sana, jasad dia depan Allah, semayang tak ada masjid. Ini semayang bakul, ini semayang orang munafik. Tak ada. Tak sedar tau. Tak sedar. Keluar masjid rasa okey. Aku dah sembahyang duha. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Engkau kata kau sembahyang tak? Engkau kata kau sembahyang. Allah kata kau munafik depan aku. Ini kat apa? Ini kat apa? Ditipunya hati kita ni. Na'udzubillah. Aku dah sembahyang. Ya, aku dah sembah Allah. Sembah. Kau ingat balik kau berapa dan imparkan. Sampai kau lupa bilang arahkan. Faham? Itu kata kau sembah. Penuh telepon. Kalau buka telepon penuh. Tiket masuk nak kuil penuh nak telepon. Imparkan mayam. Tak rasa apa-apa. Buat berterusan. Airnya mati. Air mati. Waktu tu lah nanti. Menangisi akan diri. Kenapa? Tidak boleh hidup lagi. Kenapa? Segala amal tak boleh dibaiki. Kenapa? Akan dipersoalkan segala benda-benda yang lalai. Dan berkata dalam dia, Qala Rabbi irji'un. Kita belajar sama Allah Al-Mahmidah ni. Kita bukan belajar sekat macam mana nak sebut. Ain ni betul. Macam mana nak sebut. Ain ni betul. Macam mana nak buat, waktu bila nak sebut. Tapi kita belajar peranan yang membawa Allah timur semayang. Itulah nama dia khusyuk. Itu penting khusyuk. Kita ada kedatang nanti. 18-19 ni ada program. Pagi petang-petang je, malam tak ada. Malam ada kelas lain pula. Menceritakan tentang Isra' Miraj. Menceritakan tentang puasa. Dan menceritakan tentang khusyuk. InsyaAllah. Selain itu tengah buat ni tak siap ni. Saya jumpa akan datang. Kalau malam balik, tidur dekat sana. Mindek. Tidurlah kat mana-mana. Ada jembatan tu, buat-buat tu boleh tidur. Ada muzik besar, boleh tidur. Tapi kau kenal lah balik lah. Oh, ada hotel ni. Ada apartment kat situ. 400 meter je nak kaki. Kalau 300 meter tu lah. Apartment. RM200, dua bilik. Kalau kita ada yang kontek-kontek. Kontek-kontek lah diorang kalau kontek. Kontek Dr. Norwati dalam grup online. Dia tanya lah. Pergi lah datang. Duduk rumah saya tengok okey dekat tak guna juga. Ni belajar. Okey. Lagi. Lama-lama kita rasa apa ya, sebenarnya kita lama ni macam sampah. Kita rasa kita memiliki permata je. Betul lah orang cakap Akal pernah dengar lagu nak? Kini barulah kau mula menyedari. Pernah dengar tak? Permata yang kau miliki bukan permata asli. Siapa nyanyi kak? Siapa nyanyi? Tapi yang buang? Apa boleh kau buang? JJ! JJ nyanyi, Kefri.
kini barulah engkau mula menyedari permata yang engkau miliki bukan permata asli. Itu cerita lain lah. Dia ada boyfriend. Lepas tu dia tinggalkan boyfriend dia. Tinggalkan boyfriend ni permata. Tinggalkan boyfriend ni pilot. Rupanya hanyalah kerja-kerja kecil. Contoh betulah. Baru 4 tahun dia permata dia bukan asli. Baru datang kat aku balik. Bila hati kita dah tahu semayang kita silap, semayang kita tak gosok, baru kita tahu kita ingatkan kita ada permata. Rupanya kita menyimpan kaca-kacanya tajam, akhirnya nyocok kita pada kiamat. Apa? Kaca. Kaca. Kita kumpul permata yang berkilau. Lepas tu orang putih kata apa? Peribahasa orang putih kata apa? All the eaters are not. Peribahasa orang putih aku tanya lalu. Aku tanya kakak online. All glitters are not diamonds. Ay, kakak online pula. Not heaven. All glitters are not segala yang bersinar, bukan semuanya. Segala yang bersinar, bukan semuanya. No, shine. All shine. Glitters shine. Are not all gold. Gold bukan diamond. Gold. Semua yang bersinar ni bukan semua emas. Kalau kita faham nilai emas tu macam mana, baru tahu emas, bukan semua bersinar emas. Ada bersinar ni kaca. Yang diletak pada dia cahaya, matahari kan. Semayang ni kalau tak betul, kalau salah, kau tak gosok, dia hanyalah kaca-kaca, botol-botol yang tak guna, orang buang. Walaupun kena matahari, dia bersinar juga. Tapi dia bukan sinaran yang betul. Tapi emas yang sebenarnya, yang payah nak cari dalam tanah tu, nak orang gali, apa tu? Itu dia emas. Jadi kita nak jadikan semayang ni emas yang bernilai, yang boleh kita tebus tak erat. Dia jadi emas dengan apa? Dengan satu perkataan yang boleh kusyuk. Lepas tu baca sama Allah dalam bidang, kita faham betul makna. Dan cuba praktikan dalam semayang, jangan biar dia lalai. Nanti emas ni tak jadi emas, dia jadi kacanya tajam dan dia menyucuk badan orang di akhirat. All glitters are not gold. Orang putih kata lah. Orang Jawa kata, marang kelapu kapuntan partepek. Aku dah cakap peribahasa Jawa ni, kau tak faham juga. Tahu tak? Allah. Dah. Baca tauhid. Sambung nanti. Membaca Subhanarabbiyal'Azim wa bihamdi. Orang online ni tak pergi kerja. Wah, saya jawab JJ. Ada beberapa dah log out lah. Tak bekerja, Ustaz. Yang memiliki. Tak bekerja, Ustaz. Bukan permata asli. JJ nyanyi pun. Sekarang baru tahu semayang yang semayang ni macam tu sampah. Dah belajar awal tahun. Cakap apa ni? Tauhid. Allah, apa yang belajar pun lupa. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala li wa sahbihi ajma'in. Allahu jul-ghidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bin namsi Iwahdaniya kudrah irada ilmun hayyun sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Okey, tengok sambung dekat mana. Kau mana? Beriman kepada Rasul
Kan? Contoh mujizat dah. Nombor berapa? Mujizat Al-Quran dah. Tengok slide. Tak ada nombor. Makan sedikit cukup untuk ramai. Dah. Doa minta hujan. Dah. Mendapat tahu hal gaib. Dah. Meramalkan isteri akan meninggal dunia. Dah. Belum Rasulullah dapat meramalkan isterinya paling rajin bersedekah akan meninggal dunia tak lama setelahnya. Hal itu terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Rasulullah. Rasulullah ni jadi isteri nama Zainab. Zainab ni dia rajin bersedekah. Ada isteri-isteri Rasulullah ni, Aisyah. Dia kata apa? Bila aku marah, Rasulullah buat apa? Ni tuan-tuan ni jangan tahu apa. Bila aku marah, Rasulullah makin marah. Tak. Rasulullah takkan dah tahu. Memujuk. Keluar pergi rumah bini lain. Habis bini satu nak pergi mana? Keluar pergi masjid kan? Masjid tutup COVID, nak macam mana? Kedai mamak tutup tak boleh makan. Bila aku marah, Rasulullah mencubit hidungku. Bukan dicubit, dipicik kopat. Dia apa? Geram lah. Macam dia pujuk lah. Rasulullah mencubit hidungku. Okey. Tubuh memancarkan petir. Tubuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancarkan petir. Hal ini terjadi lantaran akan dibunuh oleh Syaibah bin Uthman pada perang Hunain. Ada orang nak bunuh Nabi. Rasulullah ni badan dia keluar petir. Ini semua mujizat Allah lindung Rasulullah ni. Sejak lagi dia belum jadi Rasul, di jalan mana-mana ada awan yang menutupi diri dia dari panas. Ini mujizat dia. Tanda, bayangan, alamat dia akan menjadi Rasul. Jadi Rasulullah ni dia manusia istimewa. Lepas tu kita kena fikir Rasulullah ni dia bukan istimewa. Dia manusia paling utama atas muka bumi. Berbanding dengan manusia apa, makhluk apa, dia paling utama. Kalau tak sebut nama dia, Islam tak sah. Kalau tak selawat atas dia, tak doa kat dia, tak sebut nama dia semayang tak sah. Kalau dikatakan orang itu, dikatakan dalam kubur, dia tanya siapakah Nabi kau, tak sebut nama dia, dia kena seksa. Jadi nama dia ni penting. Nama dia ni disebut. Nama dia ni dipuja. Nama dia ni dikagumi oleh orang bukan Islam juga. Ada orang bukan Islam buat satu buku. Dia kata orang paling terpengaruh atas muka bumi ni Rasulullah. Dia buat buku. The New Mass of Muhammad. Dia dulu. Barisan-barisan. Apa? Nabi Muhammad. Dia buat satu buku putih lah. Dia bukan Islam. Kenapa? Dia kagum dengan Rasulullah ni. Dia kagum. Orang buta pun kagum. Orang perempuan pun kagum. Kijang pun kagum. Batang tamar pun kagum. Rasulullah buat batang tamar ni dia pegang. Waktu dia baca khutbah dia pegang. Kali bila buat mimbar baru, mereka guna tongkat. Mereka tak guna batang tamar tu. Batang tamar ni menangis bila Rasulullah tak pegang dia. Rasulullah kata, kalau aku tak peluk dia, dia akan menangis sampai hari kiamat. Ini jalan kisah dalam hadis. Orang punya sayang dengan Nabi ni, saya cakap. Orang beri nyawa kat dia. Orang ibu tunggu orang balik perang. Dia tanya, Rasulullah macam mana? Keadaan lah, keadaan. Sihat ke, kena luka ke, mati ke.
Dulu mana ada berita. Dia hantar anak dia 3 orang ikut Nabi. Bila anak dia ni patut balik dengan Nabi, perempuan ni tanya apa? Rasulullah macam mana? Padahal anak dia 3-3 mati. Orang kata, wahai makcik, anak makcik dah syahid. Aku bukan tanya anak aku, Rasulullah macam mana? Datang oleh kita tu beritahu, makcik, anak makcik nombor 2 saya nampak dia terbunuh dalam perang dengan Rasulullah. Tak, aku tanya Rasulullah macam mana? Datang Rasulullah lagi, makcik, anak sulung makcik. Makcik hantar 3 orang, 3-3 dah syahid. Aku bukan tanya dia, aku tanya Rasulullah macam mana? Dia kata Rasulullah sihat. Alhamdulillah, itu yang aku nak dengar dia. Aku tak nak dengar anak aku hidup ke, mati ke, dia tak kisah. Ha. Dia penting apa? Rasulullah. Dia penting Rasulullah. Sayangnya makcik-makcik, orang perempuan, orang muda, orang tua sayang dekat dia, ular-ular pun sayang dekat dia. Dia pergi sembunyi kat gosur, ular keluar kepala. Kenal bakar takut gigit Nabi, dia tahan. Dia gigit. Kenal bakar tangan. Kenal bakar kenapa? Dia ular tu kata kenapa? Dia cakap, kenapa kau lindung aku nak tengok buah ajar Rasulullah yang aku sayang. Ular-ular pun sayang dekat dia. Hebatnya Rasulullah ni. Dan dialah manusia pada hari kiamat nanti, selain daripada guru kita, mak bapak kita, kawan kita, dia ada kotanya banyak untuk kata, ya Allah, dia ni tak payah masuk neraka walaupun dia mati manusia. Bukan masuk ke dalam syurga tu. Dia ada kota. Dia macam ada kota lah. Itu nama dia, syafaat. Lepas tu nak baca Rasulullah ni dia punya syafaat siapa? Orang yang banyak, selawat. Lagi, orang yang paling tinggi, akhlak. Orang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling tinggi akhlak. Orang yang mendapat syafaat aku adalah orang yang paling banyak selawat. Sebab tu antara perkara yang kita kena buat ni untuk sebagai bantuan kita pada hari kiamat, bacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca banyak-banyak. Baca sampai muak. Baca sampai lidah ni tak baca pun dia gerak sebab dia biasa. Dalam kereta tu lah baca. Baca. Dalam kereta baca, dalam rumah baca, nak keluar baca. Jangan. Jangan biarkan lidah tak cakap. Nanti dia cakap benda lain. Jangan biarkan akal ini, dia tak mahu ingat pada benda Allah. Nanti dia ingat benda-benda maksiat. Dia rancang nak buat dosa. Dia malas dia apa. Moga-moga Allah jadikan lidah kita ni. Ingat dekat sebut nama dia. Moga-moga Allah jadikan lidah kita ni mudah baca kitab dia. Masih bila kita doa tu? Bila? Ya Allah, mudahkanlah lidah aku sebut nama engkau dan baca kitab engkau. Bila? Masih bila? Masa komo-komo kat uduk. Betul tak? Ya Allah, mudahkan lidah aku sebut nama engkau. Dan mudahkanlah lidah aku baca kitab kau. Baca Quran, baca pengajian, baca apa dah ialah. Baca hadis. Isra' dan Mi'raj. Ha, ni berapa bulan ke? 28 ni. Isra' dan Mi'raj. Isra' ni perjalanan malam. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nanti dah tahu dengan Isra' Mi'raj ni. Mi'raj ni naik. Mana naik? Naik. Daripada Masjidil Aqsa pergi ke satu destinasi Sidratul Muntaha. Muncak. Tak tahu kat mana tapi ke Muncak. Dia ada dua perjalanan lah. Masa Mi'raj itulah Rasulullah lihat. Kalau baca kitab dia cerita lah. Balik je Islam Mi'raj ni Rasulullah menangis. Kebetulan tengah nangis tu datang anak dia Fatimah, datang menantu dia Sayyidina Ali. Lepas tu dia kata, Fatimah kata, ya ayah, wahai ayah anda tu, kenapa kau nangis ni? Kenapa kau nangis? Anak kata, tanya pada ayah lah, kenapa ayah ni? Aku lihat umat tu yang perempuan, dia kena begini, begini, begini. Cerita lah, dia kata menghimah dia. Dan saya kata, kenapa yang ni kena begini, yang ni kena begini? Lepas cerita lah, yang ni kena gunting lidah, kena bakar lidah. Dia menyakiti hati suami dia. Yang ni kena bakar badan. Lepas tengah bakar badan, dimasukkan dalam api neraka dan kubur dia. Digantungkan pada kepala dia. Tali neraka.
Lepas tu dia bakar badan dia, sambil bakar badan dia, dia gigit badan dia, dia makan. Kenapa wahai Rasulullah, dia berhias bukan untuk suami dia. Akan yang pakai lincu tau. Akan yang pakai lincu. Yang pakai lincu boleh pakai emas. Boleh pakai lincu, boleh. Pakai emas. Buka emas merah je. Tak apa, tutup. Pakai emas. Kalau akak pakai lincu, akak ias-ias, orang lelaki tengok kan. Mana akak ias untuk dia tau. Untuk dia. Free-free je. Ia untuk dia. Jadi biar bukan untuk suami. Ha. Walaupun semayang, walaupun baca Quran, walaupun tadarus, walaupun marhaban, walaupun datang pada doa yang tak masjid, nanti diseksa pada Islam Miraj ni lah, diseksa perempuan itu, dia bakar diri dia sampai sambil dia memakan badan-badan dia. Ada yang dimasukkan neraka, api neraka berdubur, dia keluarkan mulut. Macam-macam kalau kita baca kita beriman. Saya dah ajar online, saya dah katam lah. Setahun lebih katam. Minggu baca dua kali kot. Saya katam. Dia cerita Rasulullah cerita siksaan yang sangat teruk untuk perempuan ni. Lepas tu jangan mikap-mikap. Jangan pergi rumah kahwin pakai kebaya. Tahu? Nampak? Apa ni? Kalau macam ni boleh tahan tak? Kalau macam ni, ini bukan kebaya. Ini abaya. Itu abaya jumlah yang dua tu. Orang perempuan ni dia kalau pergi rumah kahwin dia takkan pakai baju biasa. Kita tengok lah. Dia akan pakai baju paling glamour. Kenapa eh? Kenapa eh? Kenapa eh? Kalau ustaz kan, ustaz dia ceramah kan. Dulu ada jamah apa. Saya kalau pergi rumah kahwin saya pukul 3. Saya pergi pukul 3. Jemputan sampai pukul 4, pukul 3, 3 setengah pun saya pergi. Kenapa? Waktu tak ada orang lah. Kalau saya pergi pukul 1, pukul 12, waktu tu ramai orang lah. Dan saya akan tengok macam rupa. Tu yang saya cuba tu. Nampak orang ni begini, orang ni pakai begini, orang ni rambut begini, perempuan ni begini, begitu begini. Dia tak akan pakai tudung yang dia pakai pada pergi pasar malam tau. Dia akan pakai tudung yang special, dia akan pakai baju yang special, dia pakai kasut yang special. Yang kahwinnya orang lain. Lepas tu dia wajib tengok siapa kahwin. Wajib tengok pengantin. Dia takut lelaki dia kahwin. Tapi dia perhiasan ni. Allah, tak bagus lah. Pas saya pun. Saya pun cakap apa lah, nak tak orang nak pakai. Rasulullah Isra Miraj ni mengilat. Untuk menerima perintah solat dalam waktu masa tak sampai satu malam, ini dikatakan mengidat. Pergi malam ni, turun malam ni. Pergi lepas isyak, turun semua subuh. Balik dia kumpulkan orang-orang Quraisy. Abu Lahab kata, kenapa kau termendung Wahai Muhammad? Aku nak menceritakan apa yang berlaku malam tadi. Dia cerita, ah okey aku kumpulkan. Waktu tu lah ramai orang yang murtad. Dan ramai orang berlari ke rumah sahabat baik dia, Abu Bakar Siddiq. Dan dia bertanya dengan Abu Bakar Siddiq, kau percaya ke Muhammad tu dia pergi lepas isyak, dia balik dengan subuh. Dia cerita. Dia pergi ke Masjid Al-Aqsa. Jauh tau daripada Mekah nak ke Palestin, jauh. Lepas tu daripada Palestin ni naik ke langit. Dan dia balik sebelum subuh. Kau percaya ke? Saya nak berbakar sendiri kata apa? Kalau dia pergi lepas isyak bila sebelum subuh aku percaya. Kalau dia pergi lepas isyak dia balik waktu tu juga aku percaya. Lagi dahsyat. Kau jangan kata dia balik menunggu. Sekarang dia pergi, jangan dia balik. Aku percaya. Sebab aku percaya dengan dia. Lepas tu belum dia ni digelar Nabi, orang Mekah panggil dia gelaran apa? Al-Amin. Dulu ada cikgu Baitul Mal. Cikgu ni dulu, sebelum dia cikgu, dia kerja dengan Suria Record. Dulu kenal lah Suria Record. Dia kata usah ada lirik lah. Lagu-lagu maulid lah.
Ada saya kata. Saya ada duit. Saya simpan sajak orang putih. Lepas tu dia buat lah. Dia panggil saya. Saya mesti mengajar buat nasyid dekat Batu Mal. Dia ajak saya pergi pejabat dia. Rupanya dia ada keyboard. Dia main lah. Al-Amin, 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 Al-Amin. Bentar. Lepas tu dia suruh saya nyanyi ikut lagu dia. Ikut entak dia. Dia pandai buat lah. Dia kata dia dapat ilham nak buat. Dia cikgu lirik dapat ilham. Lepas tu dia suruh budak tu nyanyi pada malam sampai hajar. Budak nyanyi tu nama Rashidi. Dia jemput saya lah sekali dengar. Dia datang dengar. Oh, dia kata ni lagu lah. Lagu ni yang kita nyanyi dekat pejabat tu. Suara dia pun tak. Cikgu ni suara dia macam orang putih. Saya dengar je nyanyi. Cikgu Mansur. Dan tajuk tu lagu dia. Nama lagu tu Al-Amin. Lirik tu saya buat Al-Amin. Rasulullah ni orang gelar dia Al-Amin. Kenapa? Dia ni amanah. Orang pergi berdagang, tinggalkan barang-barang berharga kat dia, dijaga. Dia tak ambil. Orang sedikit pun. Atau orang gelar dia lelaki yang amanah. Lepas tu, bila dia menjadi rasul, dia cerita, ramai yang percaya. Kenapa? Dia ni tak menipu. Ah, tak menipu. Jadi peristiwa Islam Miraj ni adalah mukjizat. Antara sebab Islam Miraj ni, kenapa? Rasulullah kata, tahun ni adalah tahun kesedihan aku. Dia kata dengan sahabat. Kenapa? Tahun tu bapak saudara dia yang bela dia meninggal. Tahun tu lah isteri dia Khadijah meninggal. Sampai dia sedih, dia ajak anak dia hijrah ke Taif. Balik pula kena baling batu. Dia rasa sangat duka cita. Waktu duka cita tu lah Allah bawa dia naik ke langit. Ulama kata, kalau kita sedih, elok pergi musafir. Musafir tau. Bukan naik ke langit. Mana orang nak naik ke langit? Berjalan. Ayah anak-anak berjalan. Kau sedih lah. Ada sedih. Atau ada hajat besar dengan Allah. Nak doa makbul. Antara doa makbul ni musafir. Ha, pergilah. Nak ke Johor. Pergilah jalan. Berjalan. Dalam perjalanan tu bangun malam. Bangun malam. Lepas tu doa banyak-banyak. Doa banyak panjang. Pergi masjid, doa lama-lama, turun, berhenti kencing, masuk dalam masjid, doa lama. Doa orang musafir ini antara doa yang dimakbul adalah doa orang musafir. Pergi tengok jalan, tengok tempat orang, tengok pantai, tengok laut, tengok sungai, tengok apa. Kan dua tiga hari kan balik. Maka dia katakan akan hilanglah duka cita. Tapi jangan keluar seorang-seorang, perempuan tak boleh keluar seorang. Jangan sedih-sedih. Ambil kunci kita, cabut dari mana, suami pun tak tahu gimana, anak pun tak tahu gimana. Ini salah. Ini perjalanan yang tidak diharuskan. Kalau macam itu keluar, tak boleh jamak sembahyang. Kenapa? Dia keluar tak ada mahram. Itu nak kena faham. Okey. Apa lagi? Tengok ni. Kali ni. Rasul-rasul yang diberi syariat. Lain tu, Adam, Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Ada yang diberi syariat, ada yang diberi kitab, tapi tidak diberi syariat. Nampak kan ya? Ini tak nampak yang biru-biru ni. Nampak ke tidak? Nampak Ustaz. Adam. Kali ni dulu. Rasul-rasul yang menerima kitab.
apa, Nabi Daud, dia terima kitab tapi dia tak terima syariat. Tengok Nabi Daud ni nama tak ada. Eh? Nabi Daud ni terima kitab. Zabur, Nabi Isa terima kitab. Injil, Nabi Musa terima kitab. Taurat, Rasulullah Muhammad terima kitab. Quran, tapi Nabi Daud ni nama tak ada dekat atas. Kenapa? Zabur ni kandungan dia hanyalah puji-pujian dia tak ada syariat. Tak ada syariat, tak ada hukum lah. Kenapa? Nabi Daud, ulama kata dia mengikut syariat Nabi. Nabi apa? Nabi Musa. Musa. Lepas tu peraturan dia Nabi Musa kat atas. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Ayam Musa, Harun, Zulkifli, Daud, nampak Nabi Daud, kemudian dia bunuh syariah Nabi Musa. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad SAW. 25 lah. 25. Kalau soalan kata, siapakah Nabi yang menerima kitab tetapi tidak menerima syariat? Jawapan dia lah Nabi Daud. Orang bolehlah jawab, buat perisa tak tahu. Tak apa jawab, dia bantai. Nabi ni Nabi tahapnya apa keluar. Kalau kita kosongkan ni, patut boleh jawab. 6 rasul yang menerima syariat. Mula-mula tulis 4. Tulis 4. 4 tu tulis. 4. Ha, tulis 4. Ha. Tulis apa? 5 sekali pun tak apalah. M-I-N-I-N. Apakah Nabi Nabi Syariat? Mimin. Ulul Azmi. Mimin. Muhammad, Isa, Musa, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nabi Muhammad SAW. I apa? Ibrahim. M apa? Musa balik. I apa? Isa. Lepas tu Nuh. Ha, lepas tu tulis satu lagi Nabi Adam. Ah, ini 6 yang diberi syariat, umat-umat dia kena ikut syariat dia. Lepas tu yang diterima kitab, nah, ini senang ingat. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Quran Nabi Muhammad SAW. Dalam yang terima kitab, ada yang terima syariat tapi tak terima kitab. Siapa dia? Siapakah Nabi yang terima syariat tapi tak ada kitab? Adam. Lagi? Lagi? No. Ibrahim. No. Jadi dia mengikut syariat mana? Dia menerima suhuf. Suhuf. Ha, ini yang saya suhuf tadi tu. Ingat ya suhuf ni? Ingat suhuf? Oh, belum sampai. Suhuf Ibrahim wa Musa. Belum sampai tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz boleh terangkan syariat tu apa Ustaz? Syariat ni undang-undang agama. Macam Nabi Adam ada syariat. Apa syariat dia? Yang tak boleh pakai daripada Nabi lain. Apa dia? Apa syariat Nabi Adam yang orang lain tak pakai? Nabi lain tak pakai? Boleh kahwin adik-beradik. Tahu? Nabi-Nabi lain tak boleh kahwin adik-beradik. Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik. Kenapa Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik? Itu yang ada. Ha. Habil kahwin dengan kembar Qabil. Qabil kahwin dengan kembar Habil. Kan cerita dia gitu kan? Ni Habil ni dia ada kembar perempuan. Qabil ni ada kembar perempuan. Jadi diarahkan yang ni kahwin dengan yang ni, kahwin ni kahwin dengan ni. Qabil tak setuju.
Sebab kembar dia cantik, habisnya kembar ni tak berapa cantik. Dia katalah. Maka timbullah perbalahan. Jadi itunya cerita dia sembahkan korban dekat bukit kan. Akhirnya korban habis diterima Allah, korban kabil tak terima Allah. Jadi didengki. Jadi terbunuhlah Habil di tangan Qabil. Itulah pembunuhan pertama manusia. Itu cerita Qabil dengan Habil. Jadi syariat dia kata boleh kahwin. Adik-beradik, itu tak boleh kahwin. Kalau Nabi Musa syariat dia pula, kalau nak bertaubat nak kena apa? Nak kena bunuh diri. Nabi Muhammad tak ada begitu. Nabi Muhammad tak ada. Taubat-taubatlah. Tak ada syarat bunuh diri. Tapi ulama' letak nak taubat ni kena ada empat syarat. Syarat lain pula. Berhenti, menyesal, berazam. Betul? Dan kalau dosa tu dengan Allah, tak semayang, tak puasa, kena qadha. Kalau dosa tu manusia, kena minta ampun, minta maaf, kena jumpa, kena WhatsApp, kena telefon, kena ganti barang kalau curi barang dia. Kalau tipu duit dia, kena bayar. Kalau nanya fitnah dia, kena beritahu balik dengan orang lain yang kita kata, kita fitnah dia dengan orang lain. Orang lain ni kita kena beritahu yang saya cakap tu salah, saya fitnah. Akan cakap itu. Kalau kita panggil orang kat dewan, kita fitnah dia, tak betul. Kita kena panggil balik orang sama kat dewan, kita kena kata sebenarnya itu adalah fitnah. Dulu, guru kami dulu, arwah Ustaz Azrani, orang cerita lah. Bukan dia cerita, tak cerita, orang cerita. Dia dulu pernah sihat surau. Dia dah tua kan, jadi orang nak juga dia tengok surau. Ada orang marah dekat dia, saya tak tahu kenapa lah, apa punca dia, saya tak tahulah. Budak ni, dia kata umur 40 lebih lah. Ini budak surau ni cerita saya. Sebab kami belajar dengan dia. Dia sanggup ambil mic dekat surau Jumaat. Dia kata Ustaz Rai makan di surau. Sanggup buat tau. Ustaz Rai tak jawab. Ustaz Rai diam. Dia kata dia tak pegang surau ke dia. Apa dia nak ambil? Dia tak pegang pun. Sebab dia marah. Dengan dia marah sebab projek surau tu tak dapat. Dengan gitulah. Biasalah projek surau kan. Nak bina-bina apa lah. Tak tahulah. Kalau tu dia sakit. Dia sakit, lepas tu dengarnya dia pergi doktor pakar kata tak tahu, kenapa lagi tak tahu, tak punca. Doktor kata, sehingga dia pergi doktor kata, pergilah buat rawatan Islam. Lepas tak tahu lah, kat isteri apa tak jumpa. Akhirnya rawatan Islam dia kata, awak ni macam dia buat nangis kat orang lain lah, kalau penyakit awak kena ni. Cuba awak ingat-ingat lah, apa dok pergi minta maaf lah. Akhirnya dia seingat yang dia cakap dengan Ustaz Azrai, menjelang 2-3 minggu dia sakit. Lepas tu dia jumpa Ustaz Azrai ni. Saya kata saya dah lama maafkan awak lah. Tapi satu benda nak lalu maaf ni sebab awak dah fitnah saya dah. Awak kena cakap balik dengan orang yang orang ramai yang awak cakap ni tak betul. Itu syarat dia lah dia kata kalau dalam bab-bab naya dengan fitnah ni. Dia buat tau. Suatu hari Jumaat, minggu depan tu dia pergi ambil mic. Guna nangis dia kak. Saya sebenarnya saya sakit hati dengan Ustaz Rani sebab ni sebenarnya dia tak ambil duit. Tapi saya yang cakap. Dan lepas tu tak lama lalu tu dia sembuh. Maksudnya cerita betul lah. Ini kawan saya ni yang selalu belajar dengan dia cerita lah. Saya dia dengar juga. Tapi dulu, zaman dulu, zaman 90-an kan. Mana dah boleh viral pun ada. Tapi kita dengar cerita ni. Orang yang cerita. Lepas tu Rasulullah kata apa? Diri ulama itu racun. Racun. Racun maksud apa? Jangan fitnah dia. Jangan nyanyi dia, nanti dia diracun punya kau. Dia sakit. Dulu ada satu ustaz ni, kat Kelantan, saya boleh cakap nama lah. Orang marah dia. Dia tegas. Ada satu orang ni geram. Dia percama kat tengah masjid ni, budak ni cabut pintu kereta dia. Kereta buruk, ialah kereta buruk. Dia nampak dia balik mengajar, pintu kereta dia belah ribu dia tak ada. Tapi dia ni sedih je. Masuk kereta start dia bawa hidup di rumah. Dia tanya kamu. Dia tanya siapa dia buat kerja dia? Tak. Ni ada orang juga ambil cerita lah. Dia cerita dengan kawan saya. Kawan saya ni pergi pejabat saya. Dia cerita saya. 3 hari tu budak ni muntah-muntah. Muntah-muntah, berok-berok, cerit-berit. Teruk lah teruk. Sampai lembik-lembik. Pergi hospital pun tak baik. Doktor kata darah dah okey. Darah okey. Tak ada masalah. Tapi dia kena tu. Adalah anak bapak saudara dia kata, kau ni ada buat jahat dengan orang ni.
Ditawan nak buat jahat. Barang gila. Kau ada buat jahat kat orang ni. Kau ada buat jahat kat ustaz tu. Lepas tu, bapak saudara dia baca hadis ni lah. Ulama ni, diri dia racun. Kalau kita naya dia, racun juga dengan kita. Oh, dia cerita lah, dia cabut kereta. Dia kata, malam ni juga, kau pergi cari rumah dia, kau pergi jumpa dia, kau pergi minta maaf, kau pasang balik. Rupanya kereta-kereta dia kat belakang rumah dia. Oh, dia jahat budak ni. Apa dia marah, ustaz tak tahu lah. Kalau ambil sniper, boleh tahan lah. Pintu kereta kawan dia cabut. Kan kereta lama. Sejak dulu kan, mana duit dia kereta-kereta lama. Malah dia nangis-nangis dia pergi. Ni budak opi kan cerita ni. Dia nangis, dia pergi pasang, dia ketuk, tunggu. Ustaz ni balik lepas isyak, dia malah nangis ustaz pun. Dia kata dah lah, jangan buat lagi, tak baik bawa orang macam ni, dia kata. Saya ada maaf kawan. Besok dia lho. Dia cerita benar je. Ni sebenar. Tu jangan nanya orang. Nanya orang ni balasan dia payah lah. Payah jangan nanya orang. Apa kita boleh bincang dengan baik, kita maafkan lah. Ini empat. Enam menerima syariat. Empat menerima kitab. Ini fakta lagi. Wajiblah dikatakan melebihkan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Islam yang Nabi jadi umat Muhammad ni, wajiblah dikatakan melebihkan pengetahuan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kata apa ni? Satu, hendaklah dia mengetahui tentang bangsanya. Ni. Tak boleh kata dari Muhammad bangsa Melayu. Tak boleh. Salah. Dia bangsa Cina. Tak boleh. Bangsa India. Tak boleh. Bangsa Eropah. Tak boleh. Dia adalah orang pure. Orang Arab. Macam kita, ada orang tak pure orang Malaysia. Nenek dia lahir dekat Malaysia. Dia pure ni orang Arab. Dia daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Nasab dia sampai ke Nabi Ibrahim. Saya kan dah banyak kali nasyid tu kan. Mari kita bercerita tentang Nabi kita agar engkau kenal Nabimu sendiri. Ibunya nama Aminah. Bapanya Said Abdullah. Bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy dari Bani Hashim. Nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Dia keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ni nasab turun sampai Rasulullah. Jadi dia ni orang Arab. Kalau mimpi ada orang mengaku Nabi, orang tu janggut putih penuh, itu kan Nabi. Walaupun dia mengaku Nabi. Mimpi orang lelaki, dia kata dia Nabi Muhammad. Tapi muka dia hitam. Macam bangsa-bangsa orang hitam, bukan. Dia muka dia putih kemerah-merahan, itu bukan Nabi. Nampak orang ni kedil, mimpi Nabi tapi orang ni kedil. Kedil ni macam orang kata bawah empat kaki lah. Bukan Nabi. Nabi ni tak tinggi, tak rendah. Nampak orang lelaki mimpi Nabi. Tapi perutnya boroi. Atau perut boroi. Buncit. Bukan Nabi. Kenapa? Nabi ni kalau mandi, dia curah air kat dada, air tu turun terus kat perut dia. Kenapa? Perut dengan dada dia sama. Dia tak buncit. Macam perut kita. Dia tak boroi. Jumpa Nabi, jalan dia macam orang sakit kaki. Itu bukan Nabi. Kenapa? Nabi ni jalan dia laju bagaikan menurun bukit. Dia jalan cepat. Itu Nabi. Jadi ciri-ciri Nabi dalam kitab Syama'il ni kena sama. Kita mimpi sama, itu ada harapan lah. Kalau mimpi lain rupa, bukan lah. Mimpi Nabi rambut dia semua putih. Itu kan Nabi. Nabi ni dia punya uban dia boleh kira.
Ada sahabat kata 18 lai, ada sahabat kata 25 lai dalam kepala dia. Masa nak wafat tu pun beban dia banyak tu je. Kalau mimpi putih kepala, itu kan Nabi. Walaupun dia kata Nabi, bukan. Kenapa? Dia berlawanan dengan fizikal dia. Jumpa Nabi, Nabi kau putih. I'm from Europe, dia kata. No, no. You bukan Nabi. Nabi ni bangsa sejati Arab. Bangsa apa? Al-Quraishi. Bani Puak apa? Puak Hashim. Bani Hashim. Dan dia mulia. Keturunan dia mulia. Kalau kat negara Arab ni orang kata bangsa Quraisy, wah ni bangsa orang yang mulia lah. Bahkan menjadi penghulu kepada kaum dia, menjadi ketua. Orang Quraisy ni pening. Bila Kaabah kena banjir, siapa nak letak balik Hajarul Aswad dekat tempat dia? Puan ni kata dia berhak. Puan ni kata dia berhak. Puan ni kata dia berhak. Eh? Akhirnya dipilih seorang lelaki yang mula-mula akan masuk masjid pada pagi itu, maka yang masuk itu Rasulullah. Maka dipilih Rasulullah. Bijak sana Rasulullah, dia ambil kat serbah dia, disuruh ketua-ketua kaum datang hari itu, pegang. Dia letakkan dekat batu Hajarul Aswad ni, letak kat tengah. Ketua kaum ni pegang, bawa sampai penjuru Hajarul Aswad. Dia sendiri ambil, dia sendiri letak. Semua diam. Kenapa Rasulullah ni bijak sana. Dari keturunan ayahnya. Jadi nama dia, dalam kitab berjanji yang disebut kan, nama dia ni. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ha, ni nama dia bani. Puak ni nama Hashim. Bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim, yang ada dalam kitab-kitab janji dia kata bin Qilab, ini gelaran dia. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Firhin bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Musdar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia last kali dalam kitab kata Adnan. Ibu dia Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Hakim, yang bergelar Kilab. Jadi bapa dengan mak dia ni keturunan dia, bila jumpa dekat satu nama yang nama Hakim. Hakim ni Kilab ni. Jadi Hakim ni keturunan dia pecah. Ha, kat sini bapa Nabi, sini mak Nabi, mereka bertemu. Jadi bila dia naikkan nama ni, dia jumpa kalau tu nama dia Kilab atau Hakim. Pernah jumpa tak begini? Pernah jumpa kan? Kilab tu apa makna Ustaz? Kilab tu kata nama mana pun, dia nama dia gelaran. Gelaran bagi orang Arab lah. Ada orang nama dia bin sampai akhir nama. Isteri dia binti, tengok nama ni. Pernah jumpa tak? Tapi jauh lah. Jauh. Nama dia binti. Kali last kali binti. Dia pun buat nama suami dia bin. Dalam bin sama nama lelaki tu. Tapi jauh lah. Moyang. Lepas tu elok ni kalau keturunan kita ada nama tu bagus juga. Tahu tak nama bapak? Tahu lah. Datuk? Tahu. Moyang? Tahu. Lepas moyang apa? Saya Usaini Abdul Hamid bin Musa. Musa bin apa? Yang boleh? Yakkan. Bini pula tahu. Abdul Hamid bin Musa. Musa bin Yakkan. Yakkan bin. Tak tahu kan? Belum cakap kan? Lepas tu Asnah. Asnah ni
Abdul Hamid bin Musa. Musa ni bini dia Hasnah. Hasnah ni bapa dia Haji Masaman. Haji Masaman ni kahwin dengan seorang perempuan nama Saadah. Saadah ni bin Datuk Maharaja Lela. Bukan begitulah. Sebab saya pun tak berkisahlah kebunan dia ni. Yang saya tahu mak saya dulu, mak dia Cina kat Kelang. Kelang ke Kelang? Kelang? Selangor ni. Dan ada lagi nenek belah mak saya ni yang ada lagi. Yang keturunan dia lagi sana lah yang bukan Islam. Adalah pakcik saya kata nak bawa, nak bawa. Sampai dia sakit tak bawa saya ni. Dia ke bawa kau, dia ke bawa kau. Dia kata, mak kau punya sara ni ramai lah. Dia Kelang tu, dia tahu lah. Dia tahu. Sebab bini dia baru turun sana. Nanti ada ramai bukan Islam ni. Lepas tu muka saya ni orang kata Pan Asia, Pan Asia tu. Akar kat belakang. Pen oriental ni kan. Saya nak muntah. Baru Pen Asia apa ya? Kalau muka dia campur ni apa ya? Pen Asia nak muka terbang. Di umrah, orang Turki salam saya. Saya tanya, where you from? Turki, saya nampak beg dia. Saya tanya, where you from? Saya pun cakap Malaysia. China, dia kata. Okey. Bersatu keturunan daripada pihak ayahandanya dan bondanya pada seorang datuk yang mereka panggil datuk, macam moyang lah kot. Yang digelar kilat itu. Rasulullah ni bapa dia Abdullah, datuk dia Abdul Muttalib. Lepas tu Hashim ni dia punya apa? Moyang lah. Moyang kot. Abdul Manaf ni nama apa? Lepas moyang apa? Buyut. Buyut moyang. Penjawa kata buyut. Lepas moyang panggil apa eh? Oneng-oneng. Oneng-oneng kat bawah. Cucu, cicit. Oning-oning. Apa lah panggil tak tahulah. Hakim ni kilap ni bukan moyang lah. Tapi selalunya kalau dah nama gatal ni orang panggil moyang je. Orang tak ada nama. Saya ada macam mak saya sisit dia ada berapa. Masa dia meninggal lah. Mau 20 kot sisit dia. Sisit lah orang situ sisit. Sebab saya ni dah masa meninggal, mak saya punya cicit saya ni 9. Abang saya, ni cucu apa, 20 lebih lah, 25 cicit ni. Tak sempat lah, piut tak adalah piut. Ada orang ada piut, so piut. Cicit. Saya cucu saya yang besar 11 tahun. 11 tahun. Kalau dikahwin lagi 10 tahun, umur saya 69. Kalau umur saya 70, panjang umur, dia dapat anak, saya dapat cicit. Maknanya kalau cicit tu lagi 20 tahun, umur saya 100, baru dapat piut. Kalau ikut akal, kalau ikut angan-angan tu tak sampai pun. Piut. Ada orang tak ada belum ada keturunan, ada orang tak ada cicit, orang tak ada cucu, orang tak ada, tak ada anak, tak apalah. Itu bukan soal besar kan, rezeki kita masing-masing. Tentang keputeraannya, hendaklah kita tahu tentang keputeraannya. Maknanya bila dia beranakkan Rasulullah ni. Diputerakan Nabi Muhammad junjungan kita sallallahu alaihi wasallam pada waktu subuh. Rasulullah ni beranak waktu subuh. Kita tahu tak kita beranak pukul berapa? Tahu. Kau ni dulu beranak bulan Ramadan. Sebab tu mak nambahkan kau Ramadhaniyah. Ha, contoh lah. Dulu abang kau beranak bulan Syakban. Tu mak nambahkan dia Syakban. Orang dulu. Orang dulu kan nama dia kecut kan? Kecil.
benar tak? Ha, kecut ada, kecil ada. Tengah. Ada orang nama dia, saya tengok eh. Dekat teksi tau, teksi durung dulu. Busu bin Tengah. Kenapa bapak dia nama Tengah? Cakap saya fikir. Tengah? Dia nak Tengah kot. Orang dulu nama lah. Dulu kau Tengah ni nama glamour lah. Dulu ada dekat Kajang dulu. Mak saya ni, bapak saya kalau balik Kajang, dulu kami tak ada kereta. Dari korang baru kan. Akan naik teksi dia lah. Kalau orang sekaraman panggil dia Seman Ribut. Saya ingat kenapa panggil Seman Ribut? Dekat teksi dia ada nama. Osman bin Ribut. Mungkin bapak dia lahir waktu ribut tu, tak tahu. Dulu kabel tanah ada. Nama teksi. Lobak bin Bagus. Betul dia kata tau. Saya kata kenapa nama orang gitu eh. Sekarang kita kata pelik lah. Tapi orang dulu asal nama tu okey kot. Nama orang asli kan. Nama orang asli. Orang asli? Ribut-ribut ni. Maybe dia orang asli. Mungkin juga. Jadi, tengok baca. Nanti bulan puasa nanti orang baca dalam tanya. Maimunah besi tepi. Ali besi tepi yang tepi tu ada. Waktu tu orang baca dalam tanya. Mungkin pada ada orang tutup mic, tutup mic. Ada orang tutup mic. Mungkin pada tu nama ni biasa kan. Mungkin orang dulu dengar nama kita Nur Fatin, dia ketawa macam dia pingsan. Apa ikan patin nama dia tu? Ha, dia kata tu. Mereka ikan patin, patin. Rasulullah ni dipanggil Muhammad. Dan diceritakan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur akan lahir satu lelaki nama Muhammad. Lepas tu orang Arab Quraisy bila lahir anak dia dinamakan Muhammad, dia bawa budak ni jumpa ahli kitab. Adakah ini Nabi yang akan lahir? Bukan. Ahli kitab ni dia tahu apa tanda dia. Bila hari subuh, hari Senin. Okey, sambung ada pukul 10. Ini eh, tentang keputeraannya. Biar kita bercerita tentang Rasulullah ni. Okey. Dah. Jumpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu alhamdulillah Rabbil Alamin.